Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Nop Sembawa Banseliar. Kali ini saya berada di hutan ya, guys. Jadi kita cari bibit Hokianti ya. Jadi patuhi juga protokol kesehatan ya, guys. Gunakan masker ya, guys. Asyik. Mantap. Mari guys, ikuti saya. Oke. Okay. A few moments later. Kita udah dapat bentuk dari bibit Hokianti ya. Akarannya bagus, guys. Akarnya ini sudah mutar. Namun bisa dibikin gaya mame bisa ya. Jadi tolong dilihat bentuk daunnya, guys. Bisa diperjelas. Hokianti ya seperti ini ya, guys. Ini Hokianti yang di alam ya. Namun kalau sudah di pot dia bisa mengkerdil ya, bisa mengecil ya, bisa kecil seperti ini ya, guys. Kalian lihat ya, guys, ciri-cirinya dia tebal ya, guys, tebal kasar seperti amplas, namun dia lembut, namun dia halus, kelihatan halus ya. Hijaunya itu seperti karet ya. Oke, guys, sekian dari kami, tolong like, comment, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai, mantap!